Tepat pada hari Minggu 13 Juni 2021, Lesti Kejora dan Rizky Billar melangsungkan prosesi lamaran di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya itu saja, kebahagiaan Lesti Kejora dan Rizky Billar juga dirasakan oleh para sahabat. Salah satu sahabat yang turut merasakan kebahagiaan tersebut adalah Basuki Surojun. Saking bahagianya, Basuki Surojo bahkan mengirimkan mobil Alphard yang berharga miliaran sebagai kado untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Alhamdulillah, menjelang lamaran kami dapat hadiah pernikahan dariku, Basuki, tulis Rizky Billar dalam postingan akun Instagramnya. Berdasarkan penuturan yang diberikannya Rizky Billar, Basuki Surojo merupakan salah satu orang baik yang membersamai Rizky Billar dan Lesti Kejora selama ini. Bahkan, Basuki Surojo menemani Rizky Billar dan Lesti dari awal mereka bertemu hingga saat ini. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali sampai saat ini selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Semoga kebaikan mereka dibalas kebaikan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ujar Rizky Billar. Lantas, mengapa Basuki Surojo sampai rela mengelontorkan dana miliaran untuk memberikan Alphard kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar? Berikut penuturannya. Kakak dan Dedi selalu keren, juga Leslar Lovers yang selalu mendoakan dan mensupport saya yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang lumayan terkenal lah, tutur Basuki Surojo. Menurut Basuki Surojo, mobil Alphard yang menjadi kadonya tersebut merupakan barang yang diinginkan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Jadi kado ini spesial karena kado ini yang diinginkan kakak dan dedek, jadi saya cari itu, ungkap Basuki Surojo. Bahkan Basuki tidak segan-segan meminta bantuan timnya untuk mencari mobil Alphard yang dimaksud. Barang ini susah didapat, spesial memang susah karena limited, jelas Basuki. Like and subscribe, terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar serta informasi lainnya.